Halo teman-teman, bagaimana perjalanan puasanya? Semoga lancar selalu ya. Nah, kali ini kami akan berbagi tips bagaimana pola hidup sehat di bulan Ramadan. Bagaimana sih tipsnya? Nah, mari kita simak bareng-bareng. Yang pertama, di waktu sahur, yaitu usahakan untuk bangun lebih awal dan jangan lupa untuk sholat malam. Perbanyak doa dan juga istighfar karena di waktu sahur itu adalah waktu mustajabnya doa. Kemudian, mengakhirkan sahur dengan makan makanan yang bergizi seimbang dengan porsi yang cukup. Hindari makan makanan yang manis dan berlemak. Memperbanyak ibadah kepada Allah, lakukan amalan-amalan sunnah seperti sholat witir, memperbanyak beribadah kepada Allah, dan melakukan amalan-amalan sunnah seperti sholat duha, sholat sunnah rawatib, dan jangan lupa untuk zikir pagi dan petang. Kemudian jangan lupa untuk berolahraga, beristirahat yang cukup, dan minum air putih yang cukup, agar badan tetap sehat dan fit. Kemudian tips berikutnya yaitu berbuka dengan makan makanan yang manis yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Mungkin cukup sekian tips dari kami, semoga bermanfaat.